Ya nih perhatiin, biasanya kan netting kayak gini, posisi frame lingkaran sama frame lurus, dia ini bentuknya. Oke, ya bukan gini doang, lurus. Tuh. Jadi posisi tangan sama frame apa, frame lingkaran lebih atas. Kalau misalkan susah gini, nih, tuh. Oke. Maksudnya gini nih, biar nanti bisa silang. Makanya ini pergelangan kudu kuat, kudu sering skipping, ya, lurus, silang. Tuh, lihat nih, perhatiin nih, yang tiga, ya, lurus, silang. Ki lempar ki, tora kabur. Nih perhatiin caranya. Lurus, silang. Jadi sama gininya lagi, lurus, silang. Jadi pas silang tinggal gitu doang. Ya kan kalau gini biasanya gitu, sini gitu. Tetap pegangannya backhand grip, oke? Lurus. Sekarang drillnya yang tiga, satu lurus, mundur. Silang di sini, drop shot silang, belajar biar pada bisa. Yo, mundur lagi, jauh mundurnya, jangan kayak air mancur, salah mundurnya, jangan gini nih habis netting kamu mundurnya jangan gini ya. Bis netting, tuh mundurnya, tuh kakinya, netting, tuh, oke, siap lagi, yo, jauh, tuh kan kita gitu deh kan, kata kelas gitu, ah gitu, ya ulangi, ah silang, jangan rusuh gerakan silangnya, lemparnya, yo, lurus, silang. Tuh, tinggal gini doang, jadi nggak usah gitu, gini aja silang tuh. Jadi ininya yang naik, apa turun, tangannya yang turun. Tuh, kita kos. Tuh, enggak, itu mah atau diputer. Kayak gini nih, lihat kos nih, lurus, kan netting lurus, ya. Mundur, tuh pas gini, tuh bukan, gini. Tuh lihat tangan coach, nih lurus, tuh, oh, belajar lemas, tuh kurang, lemasin lagi, silangnya, lagi, tuh lurus tangan gini. Bukannya jangan terlalu besar. Maju, lurus. Tuh, sama nggak raketnya? Maju, lurus. Mundur. Silang. Lagi. Maju, mundur. Silang. Lagi, lemesin lagi. Ingat, pergelangan tangan yang dimainin. Salah, Cira, salah. Lurus, tuh. Lemas, lemas. Hop. Nah, gitu. Mainin lagi. Hop. Tuh. Makanya ini nih, gituin. Kurang siap. Lemas, kamu mas sini, gerak sini, sini. Ya, shoot belah dia. Sini. Sok, ambil posisi backhand. Backhand netting. Nah, kurang ininya nih, kurang lemas. Set. Pemesin ininya nih, ah pas silang ya, kurang, lemesin lagi, kurang, jangan terlalu kenceng. Nih lihat coach nih lihat pergelangan coach ya, jangan, ini lemas. Nah, yo, coba pakai raket, ah tuh jadi kasar deh, jangan gini,
Tuh lihat tuh kok semang enggak gerak sikutnya. Tuh. Tuh. Op. Nah, masih kurang lemes etik deh area tadi. Lemesin. Oh, kurang. Yo. Op. Kurang. Oke, polos. Pergelangan tangan. Nah. Lagi. Op. Kurang. Oke, lempar lagi. Kenapa coach nyaranin buat lemas ininya? Jadi di mana kalau bola udah di bawah, kalian masih bisa nyilang juga nantinya. Ayo di bawah mah nyerek kick yoan. Enggak kan? Pasti ininya lemas. Oh, pasti main ininya gitu. Coba ke. Yo. Tuh, jadi di bawah juga bisa. Tuh. Lagi menyerek lurus yuk. Masuk itu mah. Lagi. Tuh, dari bawah mah. Sok, sok, lempar. Ya. Hayang dibututkeun. Kurang kai, kurang lemes kai. Yo. Cuman nih polosnya yang main. Jadi tuh. Cok Sira lempar Sira. Bawah sini. Tipis aja tipis segini. Kalau di bawah mah tipis ge kos mah wani. Yo, pressingnya jangan kelihatan. Yo. Ya. Kurang. Kurang data raketnya. Hop. Iya tuh. Lagi. Tapi pergelangan yang main nih. Nah, masuk langsung. Nah. Kalau langsung masuk ada powernya. Lagi. Sejajar badan. Nah gitu.